Assalamualaikum semua, untuk para bosku dan Mas Bro. Kali ini kita kedatangan pasien mobil Nissan Smart yang keluhannya itu buat belok atau jalan rusak, bunyi nggak belok, kena gejuglan aja ini jalan rusak sedikit aja bunyi keluhannya. Dan ini rack end udah dicek semua, itu baru udah digantung tadi. Nah, ngetesnya untuk bunyinya itu bunyi geledek-geledek. Nah, kita mau coba nih bongkar bushing atau pos setirnya. Kita buka. Nah, ini jenis Nissan Smart, ini katanya udah diganti semua ini reken, tapi ternyata emang sudah, tadi saya cek gantung lagi nggak ada yang oblak. Kita lari ke bagian pusing aja, nanti kita lepas. Nah, ini bosku. Oh, bagian ini nanti kita lepas nih, buka semua ini. Oke, ikuti terus bosku. Nanti di mana letak penyakitnya yang bikin bunyi atau pusing dalam, terakhir atau kanan, kita cek aja nanti, buka dulu. Oke, ikuti terus bosku. Oke bosku, kita lanjut nih. Kita proses membukanya. Nah, kalau pertama untuk buka posterinya, kita lepas bagian ini dulu kopelnya. Bot 13 ini bosku. Nah, ini tadi udah saya kendorin. Ini bot 13 ini bosku. Oke, nanti kita lanjut bawah. Ini bunyi titik-titik terus. Aduh. Cabut dulu kuncinya biar nggak bunyi. Nah, terus yang ini lumayan speed cara membukanya. Nah, ini kita tarik. Nah, ternyata ini mau buka semua nih. Kita naikkan dulu bosku ini. Terserah. Kalau gampang pakai tangan aja, kalau nggak diketok sedikit. Nah, ketok dikit. Bosku, ini udah lepas. Ini untuk ngepasin bautnya nanti. Oke, setelah itu kita lanjut turun. Tunggu dulu, ini keluarin dulu. Cara manual banget bosku. Tinggal yang bagian bawah. Saya jeda dulu nih, lagi jalan. Oke. Setelah ini, ini bosku 10, kita buka nih. Dibuka. Ini berhubung sendiri. Maaf bosku, kameranya nggak fokus. Nah, ini ada kancingannya nih, kita copot aja. Nah, kita tarik aja nih. Setelah itu kita buka terot. Untuk terot kunci 14, gunakan ini kunci 14 bosku. Ini, nah, ini tadi saya kendorin. Ini cuma gambaran saja. Masalahnya tadi mau langsungin, gak ada yang megang kamera bosku. Nah, cara mulai. Tekan
ketok aja ini dikit. Nah, itu turun itu bosku. Kita lepas. Sebelah kiri sama bosku. Ini untuk nisan mat. Sehingga terus saya buka. Ini kendorin dulu. Sama tadi udah kendorin. Ini pakai manual nih, bosku. Nah. Sama ini ketok juga. Nah, ini turun nih. Nah, oke. Wah, ini lama nih. Ini biarin aja sini dulu. Biarkan saja. Nah, setelah itu kita lepas dudukan nih. Yang ini 19 ini bosku. Nama ini nanti ditahan kalau depan muter. Nah. Tadi udah saya kendorin ini bosku. Mau di kamera tapi nggak ada yang megang bosku, harap dimaklum. Pas aja nih. Nih dudukannya nih. Bautnya. Setelah itu yang satu lagi nih bosku. Nah kalau yang ini muter, sama sudah kendorin. Tahan atasnya. Tahan bosku, putar bawah ini yang buka fokus kameranya nih. Ya. Sama-sama belajar sepatu muri, kerjakan sendiri di rumah. Dia punya mobil Nissan Smart Toys jenisnya. Kurang lebih beginilah. Proses pembukanya. Oke. Nah, ini perlu tangan dua nih, bosku. Kamera saya letakkan dulu ini, bosku ya. Saya sudah dulu. Oke bosku, kita lanjut. Nah, tadi ini udah kebuka nih. Untuk pot ini ternyata bukanya nanti aja. Ini untuk ngeluarin baut kelihatannya nanti setelah kita turunkan. Dan cara untuk proses mengeluarkan ini setirnya. Nah, ini kita kendorin aja nih baut sasis. Ini kasih kendor. Terus yang ini. Ah itu ujung. Yang sebelah kiri kendor aja. Yang ini kita lepas aja. Dilepaskan semuanya. Dan sekarang kita tinggal proses menariknya, mengeluarinya. Mengeluarkan atau mengeluarinya ya bosku. Bahasa apa ini bosku? Aduh. Saya bikin tutorial ini ada suaranya karena ada subscribe yang minta untuk ada suaranya saya gitu, jangan tulisan aja, katanya lebih seru, lebih jelas atau gimana. Makanya saya ke kaku ini bosku, belum begitu lincah untuk ngomong-ngomong apa itu ngomong bosku, menjelaskannya dengan kata-kata gitu bosku. Oke bosku, nah sekarang kita keluarin dulu. Oke bosku, ini saya taruh dulu nih. Mas? Ya?
Mas, ini pembuka pentil, Mas. Hah? Ini pembuka pentil. Pembuka pentil? Iya. Iya, nanti. Oh, kebeli. Enggak. Terus pusing. Ini caranya bosku, nih tarik aja. Oke, ini karena sendiri lumayan susah bosku. Harus sabar. Nah, ini udah kecabut nih. Oke bosku, lanjut kita buka nanti, cari penyebab bunyi. Nah ini barangnya nih, sudah keangkat ini untuk bos, untuk bosing mobil Nissan Smart yang keluhannya bunyi. Nah, kita buka nanti di part kedua. Oke, ikuti terus.